Gading Martin dan Gisela Anastasia dibuat tak berkutik di hadapan sang anak. Pasalnya, gembita Dora Martin tiba-tiba menginginkan adik laki-laki. Sontak keinginan Gempi itu membuat Gading dan Gisel bereaksi seperti ini. Dikutip dari tribunews.com, baru-baru ini Gempi yang belum mengerti hubungan kedua orang tuanya dengan polosnya meminta seorang adik. Hal itu diungkapkan oleh Gading Martin kepada Raffi Ahmad saat mengunjungi rumahnya. Melalui kanal YouTube Prans Entertainment pada Selasa 28 April 2020, tampak ayah Rafathar itu berkeliling rumah Gading Martin. Gading Martin kemudian memperlihatkan beberapa bagian dari rumahnya yang tengah direnovasi. Mantan suami Gisela Anastasia itu mengaku mengubah dekorasi agar mendapatkan suasana baru. Kemudian Raffi Ahmad berkesempatan melihat koleksi sepatu milik Gading Martin. Ternyata dari rumah tersebut ada sebuah ruangan yang dipersiapkan Gading untuk memajang koleksi foto. Adapun Raffi Ahmad melihat beberapa foto yang belum dipajang. Satu diantaranya yakni foto siluet Roy Martin. Raffi pun bertanya tentang arti seorang ayah untuk Gading Martin. Anak Roy Martin ini pun menjawab bahwa sosok ayah di matanya adalah segalanya. Melihat beberapa koleksi foto, Raffi pun melihat ada foto Gempi yang sedang berpose bersama anjing. Gading mengaku bahwa foto itu memenangkan lomba fotografi tingkat internasional. Foto tersebut diambil oleh salah seorang teman Gading. Membahas soal Gempi, Raffi bertanya apakah Gading ingin memiliki keinginan untuk menambah momongan. Akhirnya, Gading menceritakan bahwa Gempi ingin mempunyai adik laki-laki. Ketika itu, ketiganya sedang berkumpul, yakni Gading, Gisel, dan Gempi. Keinginan Gempi itu kemudian membuat Gading Martin dan Gisela Anastasia saling lempar pandangan. Gading juga mengaku kepada Raffi, ia bingung harus bagaimana. Informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!